Habis cerita. So bila dia dah dengar kata-kata aku tu, aku nampak muka reaksi dia okey. Lepas ni siap lah. Budak-budak yang buat dia mesti siap. Seorang bapa meluahkan rasa kecewa dengan pihak sekolah dan juga rakan anaknya. Menurut lelaki ini, banyak perkara yang telah berlaku kepada anaknya. Namun apabila dimaklumkan kepada guru, tiada tindakan tegas diambil. Jika beginilah yang berlaku, maka tidak peliklah mengapa budaya buli masih lagi berleluasa di sekolah. Enggan anaknya terus menjadi mangsa buli, beliau terpaksa mengajar anaknya untuk mula bertindak balas kepada si pembuli. Jika guru sendiri gagal mengambil tindakan tegas, maka jangan salahkan ibu bapa jika terpaksa mengajar anak mereka perkara seperti ini. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak share sikit lah tentang apa yang berlaku dekat anak aku kan. Dia macam ni cerita dia. Aku selalu nasihatkan anak aku kalau pergi sekolah semua. Dia sekolah rendah lagi lah, dalam 7 tahun. So ini adalah tahun pertama dia bersekolah. Aku selalu nasihatkan dia, kau pergi sekolah, kau berkawan dengan baik-baik dengan kawan-kawan kau, kau pergi belajar, dengar, fokus apa yang cikgu ajar. Tapi daripada bulan 1 sampai bulan 8 ni aku tak pernah dengar satu benda yang bagus dari segi cara mereka berkawan lah. Kawan dia nak tolak dia dekat tangga, and then aku cakap kat dia, tak apa, cakap elok-elok. Cakap kata, cakap kat kawan, jangan tolak-tolak dekat tangga. And kita datang sekolah nak belajar, nak berkawan, bukan nak cari musuh. Hari kedua pula ada masalah lain pula. Dia orang sepak dia lah, apa semualah, pukul dia. Dan aku selalu nasihat kat dia, jangan gaduh dengan kawan. Aku cakap dia jangan gaduh dengan kawan. Semua kawan-kawan kita nak baik-baik. Masuk hari ni pula, dia orang baling pula pensil kena mata dia. Sampai merah, dia nangis lah. Dan aku dah tak nasihat kat dia lah. Aku dah tak cakap kat dia lah. Kata, dik, kat sekolah jangan gaduh. Tak, aku cakap dia macam ni tu. Dik, dia orang buat kau, lepas ni kau buat balik. Dia baling pensil kat kau, kau baling apa benda yang kau boleh baling. Buku ke apa kau baling ke muka dia. Buku teks lah, tebal sikit. Sebab apa, tiap kali apa benda yang kawan dia buat, aku suruh dia report kat cikgu. Dan cikgu cuma setakat macam habis. Sakit tu dia rasa tau, sakit tu dia rasa. Habis cikgu tegur, cikgu tak ambil action. Kali ni aku cakap kat dia, adik, sekarang ni kau pergi sekolah, aku tak nak dengar orang dah bullying kau, kau jadi fighter. Orang bullying kau, kau bantai balik. Habis cerita. So bila dia dah dengar kata-kata aku tu, aku nampak muka reaksi dia okey. Lepas ni siap lah. Budak-budak yang buat dia mesti siapnya. Sebelum ni dia takut dengan bapak dia je. And dia takut dengan bapak dia nak cakap, kau dekat pergi sekolah jangan duduk gaduh-gaduh apa semua. Okey tak apa, aku dengar cakap bapak aku. Aku dengar cakap bapak aku. Lepas ni aku dah cakap dia, dah fight. Tu je aku nak cakap. So bagi kau mak bapak semua tu, kalau anak kau jadi mangsa buli, kau jangan duduk nak nasihat kata, adik tak payahlah, tak payahlah buat orang, biar orang buat kita. Tak payah. Anak kau akan dibuli sampai besar. Kau cakap dia, adik, fight. Gaduh lah. Gaduh. Ruli apa?